Amat ni sikit bantuan daripada kami lah. Syukur dengan berkat doa orang ramai, saya masih dilanjutkan usia walaupun risiko pembedahan pembuangan ketumbuhan di otak kira-kira 90% serta peluang untuk hidup hanya 10%. Begitu kata orang kurang upaya OKU, Hatijah Baby Abdul Hamid, 49 tahun. Hatijah Baby berkata, dia yang berjaya menjalani pembedahan di Hospital Sultanah Aminah pada 26 Disember dan dibenarkan pulang ke rumah pada 31 Disember lalu. Menurut Hatijah Baby, ketika ini bahagian kanan wajah berasa seperti kebas apabila disentuh, manakala pergerakan kaki dan tangan kanan juga terbatas. Malah katanya diri penglihatan juga bermasalah, termasuk mata kanan gagal berfungsi serta sebelah kiri kabur, dipercayai kesan ketumbuhan di otak bersaiz 5 cm sebelum ini dan ia mungkin tiada lagi peluang untuk dirawat. Katanya walaupun meneruskan hidup dengan keilatan anggota badan, dia bersyukur dapat menemani bapanya Abdul Hamid Uthman, 82 tahun, yang berkerusi roda. Terdahulu, dua beranak itu yang tinggal di projek perumahan rakyat PPR Blok 46 Taman Cendana dikunjungi pengurus besar Pasaraya Akaun Safe Cash and Carry, Mas Imran Adam, yang menyumbang barangan keperluan harian dan perkakas elektrik bernilai RM1,000 kepada mereka. Sementara itu, Mas Imran berkata bantuan berkenaan diharap dapat meringankan beban dua beranak berkenaan yang kini banyak dibantu penduduk setempat Rakan dan Persatuan Malabar Masai Muslim Jamaat. Katanya bantuan ini diberikan secara one-off dan berharap akan ada lebih ramai memberikan sumbangan untuk keluarga ini. Untuk hari ini kita ambil melawat keluarga Cik Amin. Keluarga Cik Amin ni dia tinggal berdua dengan anak. Jadi mereka dua-dua pun ada mengalami penyakit lah. Jadi hari ini alhamdulillah kami dapat sumbangkan lampin pakai buang, barangan dapur, ada tilam, dia ada sedikit kelengkapan lah. Jadi kami harap dengan bantuan hari ini dapat meringankan sikit lah bebanan untuk keluarga Cik Amin ni. Jadi kami pun harap ada, kalau mereka nanti di luar sana tu, kalau nak membantu Cik Ahmed tu, memang kita alu-alukan lah. Kita dapat sama-sama yang dapat membantu Cik Ahmed dengan anak dia. Bantuan tu one off ke? Apa maksudnya ni lah, bantuan ni kita dalam 1,000.